Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-mukarramin, para alimul ulama yang kita hormati, segenap aparatur pemerintah, Pak Camat sampai ke RT, Bapak Kepolisian, Bapak Danramil, Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu ya? Di mana? Oh, sorry. Saya mah paling resepnya sama ibu-ibu. Kita semua ini kekasih Allah. Kita semua pencinta Rasulullah. Moga-moga menjadi calon-calon ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak boleh sombong. Enggak boleh sombong kan ya? Kalau kita baca syair Abu Nuwas, kalau di Indonesia kan dikenalnya Abu Nawas. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru zanbil azimi. Enak gak tuh? Itu pakai irama Turki. Bahasa Turkinya begini. Aduh Gusti, tepantas abdi ke surga. Tapi abdi mual kiat di neraka. Kukitunah mugi Gusti ngehampura tina dosa nu alit nu agena. Jreng. Artinya udah tahu semua dah. Tahu kan ya? Saya memenuhi janji saya aja. Ketika malam-malam tujuhnya kan saya kesini, cinta sama sahabat saya, teman masak dulu almarhumi di pondok pesantren Tipar Sukabumi. Belum Almasturia, belum ya. Masih ada Mama Ajengan. Dan saya menyampaikan hidup manusia ini kan di lima alam. Ketika itu sampai alam yang ketiga baru. Yang pertama alam rahim. Udah kan ya, udah ya. Yang kedua alam dunia sedang kita lakukan. Yang ketiga alam kubur. Itu alam yang paling lama. Kemudian yang saya sampaikan malam ini alam yang keempat. Kata Ustadz Novel tadi, kira-kira 10 menit lah gitu ya. Alam yang keempat ini kita bangkit dari kubur. Yaumun azimul ahwal tusibu bihil atfal takumun nas bihi min kuburihim sumayu awilu ila hisab minan ni'ami awil azab. Satu hari yang sangat dahsyat, yaitu terjadinya kiamat. Jangankan kiamat, terjadi gempa di Palu, Donggala, dahsyatnya kayak gitu, 7,8. Di Banten sampai gelombang tsunami naik 7,8. Kiamat 100%. Dahsyat gak tuh? Dahsyat luar biasa. Ketika berlaku surat Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yawma izin tuhadisu ahmad
baroha, ketika bumi digoncangkan sehebat-hebat, semua isi perut bumi keluar, manusia-manusia teriak, aye naon ieu teh? Makanya di Bandung ada guru SD kelas 1 nerangin kiamat. Barudak, artinya enggak? Engke teh poe kiamat kacida dahsyat. Kabeh isi perut bumi amburadul. Laut keplok, aya air di paso ya. Kabeh jelema bareribu. Wih, pakiwuh kacida dikate. Bahasa Turki, bahasa Turki. Namanya anak SD kelas 1, Pak Guru arek nanya, "Heh, nanya naon maneh?" Ari poe kiamat teh libur. Namanya bocah sama prek kan resep banget ya. Gurunya sewot, "Atuh libur goblok apa nanya oge pae." Jadi semua nanti mati tanpa kecuali, termasuk pacamat. Pacamat mah ilok ke kiamat gak ya. Kemudian kita dibangkitkan lagi dari masing-masing kubur. Komando malaikat berangkat. Jamaah majlis taklim yang ahli sholat awal waktu, yang malam tahajud, siap malaikat. Pada sebagian ada yang ngesot, ada yang merangkak, ada yang dicambuk, ada yang dilentap api. Tapi ternyata ini luar biasa kecepatannya. Dikomandoi oleh Kiai Abdul Hadi paling depan. Wow. Pegang bendera. Benderanya Golkar. ternyata di sana enggak ada yang begitu-gitu. Ada enggak? Nasdem ada enggak? Enggak ada semua. Yang ada cuma satu benderanya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di bawahnya tulisan berbagai kegiatan dakwah, majlis taklim kah, pesantren kah, masjid kah. Haji Hambali paling depan. Wah, kaget. Haji Hambali mana ini bahaya? Uno yang gede tinggi. Wah, luar biasa, ada berubah. Luar biasa, ya Allah Karim. Ya, moga mungkin ini semua calon ahli surga. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi padang mahsyar itu dahsyat, luar biasa. Matahari begitu pendek, cuaca panas, enggak ada tempat berteduh. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zillu. Ada 7 kelompok saja yang dapat teduhan. Kalau saya sampaikan 7-7 yang lama, udah potong kompas aja deh ya. Yang keenam. Langsung yang keenam. Ini kalau saya laki-laki normal ini kayaknya enggak kuat. Enggak kuat kalau ada ujian yang kayak gitu. Warajulun da'at imra'atin zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki diajak wanita cantik, bangsawan, bahenol apa itu ya? Tahu-tahu dia bawa mobil mewah. Kiai Sa'roni lagi jalan. Sa'roni. Ama Sa'roni lagi jalan. Tahu-tahu ada mobil mewah. Kemudian begitu buka pintu, perempuan cantik keluar. Ini Ama Kiai Sa'roni. Iya. Kebetulan saya mau bicara empat mata. Tolong bagaimana kalau naik mobil saya? Kata Ama, siap. Wow, perempuan cantik luar biasa. Naik mobil lah terus. Wow. Tahu-tahu berhentinya di losmen. Tahu losmen? Masuk kamar 36. Begitu masuk langsung dikunci macam mati. Kuncinya dicabut lagi sama dia. Dia kotak-katik AC. Waduh Pak Ustaz, AC-nya mati ini, padahal kerjaan dia kan gitu ya. Buka baju. Di kamar berdua buka baju. Kata dia gatal belakangnya, garuk, tahu-tahu kutangnya putus. Wah, kira-kira ini Ama Sa'roni bisa ngomong enggak? Faqara ini akhullah.
Bu, jangan Bu, takut sama Allah Bu. Kayaknya boro-boro, kapan lagi gua sikat? Walah. Ya sama, 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 sama. Apalagi ini, astagfirullah. Tapi kayaknya kita enggak sampai diuji ya begitu ya. Yang ketujuh, wa rajulun zakarallahu khalian papadat aina. Seseorang yang zikir saat sunyi, air matanya sampai ngembek. Kira-kira kita malam tuh zikir tahajud, bisa enggak sampai nangis? Kalau saya mah susah banget. Ya dihusuin aja, tapi sama nangis susah dah. Ya Allah. Jadi kalau ada pakaian serba putih, berzikir rame-rame, ribuan orang ditayangkan di televisi, gak ada hadisnya. Tapi kalau ikhlas niatnya baik, pahala. Tapi yang ada hadisnya tadi itu, saat sunyi berzikir, yang paling nangis saat itu, perempuan. Paling gampang kalau perempuan. Kebetulan ada seorang perempuan habis tahajud, dia berdoa, ya Allah ampunilah dosa, ya Allah. Khusyuk banget, sampai nangis dia. Kebetulan keponakannya nginep. Encik mah, khusyuk banget, apa bisa nangis begitu. Apa kata dia? Iya, tahu khusyuk apa enggak. Ini gua nangis, laki gue minggu yang lalu kawin lagi. Kalau itu mah gampang, gampang nangis lagi. Ya, moga-moga diantara kita ini ada yang bisa bangun malam. Ya, jam 3 bangun, ya Allah. Tahajud. Jangan kalah sama ayam. Ayam bangunnya jam 3 kan ya? Udah bangun, bangunin lagi. Makanya ayam itu berkah. Tidur pagi, yang tidur pagi kucing. Makanya kucing gak berkah. Gak ada yang motong, gak ada yang jual. Beranak sekali 4, 5, di mana banyak kucing? Tidur pagi, makanya jangan tidur pagi. Lagi tidur pagi-pagi, piring bunyi, lompat gak dia tuh? Lompat, kucing lagunya tuh. Tapi ayam berkah, subhanallah. Ya, jadi kita gak boleh galak-galak sama makhluk, termasuk ayam. Ada ayam protes. Ayam protes. Dia ngomong sama sapi, bahasa ilustrasi. Ngomong sama sapi dia. Udah kan dulu dibilangin dulu ya, udah ya? Udah gak usah ceritain lagi tuh, udah. Ntar lagi tuh mah. Subhanallah. Kelamaan lagi ya, subhanallah. Ada rombongan yang padang masar itu dilewatin. Subhanallah. Sampai di gerbang surga. Ila khitanil jannah. Untung malaikat mautnya, malaikat ridwannya sama sekuritnya bukan dari Cikunir. Kalau dari Cikunir, buset, lu udah duluan gitu. Apa kata malaikat ridwan? Man antum, anda ini siapa? Yang lain belum ada kok udah di sini. Minal anbiya, para nabi. Lah, bukan malaikat. Minas suhada, berarti yang mati syahid. Boro-boro, petasan aja takut gitu ya. Oh, berarti yang ketiga antum ini minas solihin, orang soleh. Siang puasa sunnah, malam tahajud. Enggak, biasa-biasa kita mah. Subuh juga kadang-kadang siangan. Apa kata malaikat? Babima wajatum hazid darujah. Ente dapat martabat kayak gini, ngapain di dunia? Apa jawab kau itu? Abadna bid dunya sirran wayad ulunal jannata sirran. Kami ibadah di dunia malaikat rahasia, bukan ingin pujian, bukan karena unsur materi, bukan karena mau jadi anggota DPR, bukan karena mau nyalonin apapun. Tidak. Tuh, ini mudah-mudahan masih banyak. Amin ya Rabbal. Nah, jamaah sekalian, udah akhirnya tuh masuk surga. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Allah, ini memang lemes, lagi lemes banget ini ya. Gak tidur siang, gak tidur siang. Ada tamu dari kampung sawah, berapa bus itu, pastor, pendeta, itu ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jakarta, sama forum Bhinneka Tunggal Ika, ya, subhanallah ya. Kampung sawah emang unik ya. Tapi di sana rukun. Lakum dinukum. Pasturnya begitu setia sama perempuan muda.
Padahal enggak nikah dia, enggak buat kawin. Begitu azan zuhur di Yasmi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung gereja manggilin perempuan yang muda. Loncengnya bunyi, neng, 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 ya subhanallah. Begitu masuk kita di gerbang surga, pintu dalam itu, kalau cerita dunia, pingsan. Sebelahnya sederet para bidadari. Subhanallah. Kalau yang meninggalnya perempuan, para bidadara. Bidadara kira-kira gitu ya. Ya, moga-moga almarhum saudara saya, sahabat saya ini, Haji Madinah, dari sekian rombongan, beliau berada rombongan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, bang pesannya 10 menit, ntar kemalaman ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesehatan oleh Allah. Umur lumayan. Ya orang bareng Haji Madinah diceger udah pada enggak ada. Jatiwaringin teman enggak ada. Tinggal satu tuh di Pekayon, saudara saya, saudara misan saya, Haji Said, sama sekelas juga. Rambutnya udah putih semua, udah kayak aki-aki. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, kita doain khususnya nih saya pesan sama anak-anaknya Haji Novel dan lain-lainnya, sepeninggalan almarhum ini, warisan yang paling berharga bukan harta. Warisan yang paling berharga adalah keluarga, rukun semua. Kalau bahasa kampung sawah, lu jangan pada perebut banda gitu ya. Itu mah ada bagiannya udah ya. Tapi rukun, menjalin silaturahmi, insya Allah almarhum berbahagia di alam kuburnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.